Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go. The agreement is done. The exclusive news is confirmed. Van de Beek leaves Manchester United on loan deal. Eintracht will pay a small, very small loan fee to Manchester United. Champions League again for Manchester United! Wow! Old Trafford! Gelandang Manchester United Donny van de Beek dipastikan akan menghabiskan paruh musim kedua di klub lain, Eintracht Frankfurt. Selam setuju untuk dipinjamkan pada bulan Januari mendatang. Meski bergabung dari Ajax dengan biaya awal mencapai 39 juta euro, pada tahun 2020, van de Beek belum mampu menciptakan dampak yang signifikan di Old Trafford. Reunian dengan mantan pelatihnya di Ajax, Erik ten Hag ternyata tak mampu memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali karir van de Beek di Manchester United. Frankfurt diyakini telah mencapai kesepakatan untuk membawa pemain internasional Belanda ini dengan status pinjaman pada bulan Januari. Opsinya, mereka bisa merealisasikan kepindahan tersebut secara permanen dengan menambah biaya senilai 15 juta euro. Jika kesepakatan tersebut selesai, van de Beek akan tetap menjadi bagian dari skuad Manchester United yang dipenuhi oleh pemain yang tengah absen dan akan terus berlatih bersama mereka. Also will cover part of the salary of Donny van de Beek, but also they will have a buy option close into the loan deal agreement. It's not a mandatory buy option, is an open buy option, so Eintracht will decide in the summer whether they want to keep Donny van de Beek or they want Donny to retire. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2025, penampilan van de Beek di Old Trafford terbilang minim. Hanya 2 penampilan pada musim ini dan total 62 penampilan sepanjang masa penuh cedera bersama Setan Merah. Pemain yang sempat dipinjamkan ke Everton pada paruh musim ke 2021-2022 ini tampaknya akan mengejar peluang baru di Frankfurt setelah kepindahannya tidak terwujud pada musim panas lalu. Ucapan perpisahan memang sepertinya sudah bisa disampaikan kepada Donny van de Beek. Pemain Manchester United ini akan dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt di paruh kedua musim 2023-2024. Kepergian van de Beek dari Man United jadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Sang pemain kalah bersaing untuk masuk ke tim utama. Di paruh pertama musim ini saja, ia baru mencatatkan 2 kali penampilan. Minimnya menit bermain memaksanya harus segera hengkang dari Old Trafford. Situasi ini memudahkan Frankfurt untuk menawarkan opsi peminjaman. Jurnalis Fabrizio Romano menyampaikan bahwa kesepakatan ini sudah tercapai. Van de Beek nantinya dipinjamkan ke klub Liga Jerman itu selama setengah musim. Di akhir musim ini, ia bisa kembali ke Man United. Namun menurut laporan sang jurnalis, ada klausul pembelian dalam pinjaman ini. Frankfurt bisa membayar 15 juta euro untuk mempermanenkannya. Opsi ini bersifat tidak mengikat. Artinya, keputusan untuk mempermanenkannya ada di pihak Frankfurt sepenuhnya. Bagi Van de Beek dipinjamkan ke klub lain. Jadi situasi dipinjamkan kedua yang dialaminya semenjak gabung Man United pada tahun 2020 lalu dari Ajax. Peminjaman pertama terjadi pada pertengahan musim 2021-2022. Saat itu, pemain asal Belanda itu dipinjamkan setengah musim ke Everton. Tak seperti peminjaman kedua, peminjaman ke Everton hanya peminjaman sederhana tanpa ada opsi pembelian. Sementara itu, kontrak Van de Beek bersama Man United hanya sampai tahun 2025. Sejauh ini peluangnya bertahan sangat kecil. Apabila Man United hendak menjualnya kembali, maka musim panas 2024 akan jadi momen yang tepat. Frankfurt punya hak eksklusif untuk bisa menebusnya segera. Di sisi lain, Manchester United sendiri sedang menjalani musim yang kurang mengesankan pada 2023-2024. Karena itu, Setan Merah bisa melakukan perombakan skuad pada bursa transfer musim dingin 2024. Manchester United berada jauh dari puncak klasemen Premier League. Setan Merah sudah tersingkir dari Carabao Cup dan baru saja terlepas dari babak grup Liga Champions. Manajer Erik ten Hag sedang berada dalam tekanan.
Manchester United bisa masuk bursa transfer musim dingin 2024 untuk meningkatkan kekuatan skuadnya. Sampai sejauh ini, ada banyak pemain yang sudah dikaitkan dengan Manchester United. Namun, ada beberapa pemain yang bisa meninggalkan Old Trafford untuk memberi jalan kepada pemain baru. Dikabarkan ada beberapa pemain bintang yang siap diusir dari Old Trafford. Yang pertama ada nama Jadon Sancho. Ya, Jadon Sancho hampir pasti akan meninggalkan Manchester United pada bulan Januari 2024, setidaknya dengan status pinjaman. Dia terlibat perselisihan dengan manajer Erik ten Hag, mantan klubnya Borussia Dortmund, dan beberapa tim Italia telah dikaitkan dengan kepindahannya pada bulan Januari 2024. Kedua ada Casemiro. Casemiro tampil luar biasa pada musim pertamanya di Manchester United. Namun, pemain berusia 31 tahun itu mengalami kesulitan pada musim keduanya di Old Trafford. Penampilan Casemiro pada musim ini dianggap menurun drastis. Tak sedikit yang kemudian mengatakan kalau gelandang asal Brazil itu sudah habis dan bisa meninggalkan klub dalam waktu dekat. Terakhir ada nama Rafael Varane. Rafael Varane secara mengejutkan masuk dalam daftar jual Manchester United. Kontraknya sendiri di Old Trafford masih tersisa 18 bulan lagi, yakni hingga musim panas 2025. Namun faktor menurunnya performa disinyalir sebagai salah satu alasan mengapa manajemen memutuskan ingin melegonya. Keterpurukan yang dialami di paruh pertama musim 2023-2024 membuat Manchester United berniat merombak tim pada Januari 2024. MU terlebih dahulu harus menjual pemain sebelum bisa mendatangkan amunisi baru. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So,